Nah, saat ini operasi justisi bagi para pelanggar protokol kesehatan semakin gencar dilakukan dan semakin tegas. Selain membatasi kegiatan warga, pemberlakuan jam operasional pun diberlakukan di masa PPKM saat ini. Kabid Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yan Maharizal, mengatakan selama penerapan PSBB atau sekarang PPKM, total tercatat sudah 5.000 lebih orang pelanggar yang terjaring dan dikenai sanksi administrasi oleh petugas di lapangan. Menurut Yan Maharizal, warga yang terjaring dan dikenai sanksi tersebut sebagian besar karena tidak menggunakan masker dan dinilai abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Sanksi masih diberlakukan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2021, yaitu dengan sanksi denda administratif untuk perorangan pelaku usaha, kegiatan usaha mulai dari 100.000 sampai 500.000 dan sampai dengan pencabutan izin usaha. Total pelanggaran sampai saat ini dari tanggal 17 yang kita laksanakan terhadap pelanggaran denda administrasi sampai dengan saat ini hampir 5.836 dengan jumlah total dari hasil denda itu sekitar 152 juta rupiah yang telah disetorkan ke kas daerah. Yan Maharizal pun menambahkan dari total sebanyak 5.836 pelanggar tersebut tercatat nilai denda yang terkumpulkan sebanyak 152 juta rupiah dan sudah diserahkan ke kas negara. Diki Guntara, Bandung TV.